الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. مسي في قصة الإمام حسين بن علي بن أبي طالب لَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رضوان اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَعْرِفُونَ لَهُ وَلِآخِيهِ مَا كان هما مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ <applause> <applause> صحابه النبي صلى الله عليه وسلم هم يعرفون Imam Husein dan saudaranya, Imam Hasan, kedudukan mereka berdua dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan hanya memandang ini cucunya Nabi, tapi mereka memandang ini orang yang sangat dicintai oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita dengar dari kisahnya Bilal bin Rabah ketika Rasulullah wafat beliau hijrah pindah dari kota Madinah setelah setahun berlalu bermimpi Rasul SAW Alaihi Wasallam ditegur oleh Rasulullah Mahadal Jafa ya Bilal ada jauh ini kenapa wahai Bilal terbangun Bilal akhirnya ingin Mengunjungi Nabi Berziarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kembali ke kota Madinah Diminta oleh Sayyidina Abu Bakar Untuk azan menolak Diminta oleh Sayyidina Umar, menolak Tapi ketika Sayyidina Hasan Dan Sayyidina Hussein yang meminta Beliau bukan memandang Karena mereka berdua adalah Cucunya Nabi, tapi beliau Memandang karena sangat Dicintainya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sehingga beliau mau tidak mau melangsungkan azan. Walaupun saat mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak bisa melanjutkan azannya. Tidak mampu untuk melanjutkan azannya. Lah, maka dari itu dicontohkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai dan memuliakan Sayyidina Hussein

Antara dia sedina Hasan atau sedina Husain di jalan digendong oleh sedina uh, oleh sedina Abu Bakar ditaruh di pundaknya antara digendong apa sunggi. di sung, sunggi, ya. sunggi sunggi atau ditaruh di samping seperti ini alhasil ditaruh di pundaknya sedina Abu Bakar. Padahal saat itu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Ya, ibarat kalau zaman sekarang itu kau usah dukur-dukur atau-atau. Bupati atau wali kota datang ketemu cucunya Nabi diambil digendong. Oh no? Hah? Ha? Ngereken ya. Nah, ngurus bahputu ini Nabi, bahputu ini Veron Podohai jadi mereka. Yang penting sing menghasilkan ya wesh sehingga menghasilkan buang ya oleh isok putune Firaun justru digendong-gendong apa menghasilkan. Yang penting menghasilkan apa guys, wis. Putune dire direken. Lah, ini Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain langsung digendong oleh Sayyidina Abu Bakar, diletakkan di pundaknya. Dicium sambil juga digoyang-goyangkan. Karena memang saat itu masih usia kalau Sayyidina Hasan ya paling mentok usianya 10 tahun. Kalau Sayyidina Husain 9 tahun. Karena saat Rasulullah meninggal usianya Sayyidina Hasan usia 9 tahunan. Kalau Sayyidina Husain 7 tahun sampai 9 tahunan. Sehingga ketika di masa khalifahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun lebih. Berarti usianya ya paling panjang usianya 10 tahun 9 tahun itu sudah gendong mengatakan saidina Abu Bakar wa bi abi nabi e, demi ayahku ini anak mirip dengan nabi ya, eh, mirip dengan nabi laisa syabihan bi ali enggak mirip sama sekali dengan ali katanya saidina Abu Bakar ya bukan enggak mirip blas enggak mirip blas kan dicuri gaya orang ya enggak maksudnya lebih condong miripnya dengan nabi daripada Ali padahal anaknya Sayyidina Ali. Adalah anaknya Sayyidina Ali tapi miripnya dengan kakeknya. Wa Ali yamshi bi jiwarihi saidan dhahikan. Lah saat itu Sayyidina Abu Bakar itu bertemu dengan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain itu di sampingnya Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain Sayyidina Ali. Artinya jalan sama ayahnya ketemu digendong Sayyidina Abu Bakar di diucapkan demikian anak yang mirip dengan Nabi nggak mirip dengan Ali Sayyidina Ali ketika mendengarkan melihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar itu bahagia mengapa? karena sahabatnya Nabi mencintai Nabi dan keluarganya bukan hanya di masa hidupnya Nabi setelah Nabi wafat pun mereka tetap mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai keturunannya keluarganya dan tertawa karena guyonan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar bukan guyonan berarti gak mirip dengan Nabi ya mirip dengan Nabi tapi goda Sayyidina Ali laisa syabihan bi Ali nah, ini menunjukkan kalau keduanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali itu gak bermusuhan ya. nah, jangan dikira uh oh, Sayyidina Abu Bakar merebut khilafah daripada Sayyidina Ali yang pantas Sayyidina Ali ini bukti bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali memiliki keharmonisan ya, bisa guyonan ojo oh, kaya wong saiki diguyoni ngambul lho oh, diwara gak mirip anake gak mirip karo dhek e misale diwarai anakmu gak mirip kon ya boh. mamu lho kok pikir mirip tonggo ku ah ngono akhirnya re bahaya ya padahal guyonan nah, dia dilakukan oleh mereka guyon itu nandakan pertemanan yang baik lek guyon dianggap serius to melbu hutan ngono jare karo menungso karo gorila gak iso guyonan blas wis ya karo macan gak iso guyonan blas tegang to ya guyonan cuman ya ada batasnya jangan sampai menyinggung hal-hal yang sensitif jangan Wahada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yu'athiruhuma ala auladihi hatta fil ata fa farada li kulli wahid li kulli minhumā mithla ata ahli badr Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau lebih mengutamakan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain daripada putra-putranya kira-kira ini ada anaknya anak keturunan nabi butuh dana untuk belajar ilmu misalkan kita punya anak butuh dana untuk belajar ilmu. Uang itu akan kita arahkan ke siapa? Anak kita, apa keturunannya Nabi? Hah? Melendi, Melendi, Mara anak-anak jawab. Hah? Kedua-duanya masih cintanya masih setengah-setengah ya. Hah? Katanya Rasulullah, aku ahab ilahi min apa min nafsihi wa waladihi wa wa ya nggak sempurna iman seseorang kecuali aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri daripada ayahnya anaknya dan seluruh manusia ya kalau mencintai nabi diutamakan berarti mencintai keluarga nabi diutamakan daripada mencintai keluarganya sendiri semestinya demikian lah ini yang yang berat makanya Sayyidina Umar dibuat contoh oleh para ulama mengapa karena lebih mencintai anaknya anak keturunan nabi daripada anaknya sendiri. Lihat saat pembagian jadi uh, ada bagian dari faik. ada bagian dari jizyah yang diberikan kepada muslimin. Ya, eh, diberikan kepada muslimin pada umumnya fuqaraul muslimin dan juga diberikan kepada keluarga nabi, ghanimah dan semisalnya. Itu pembagian yang diberikan kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu tidak wajar. Kenapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu masih kecil tapi bagiannya seperti orang-orang yang hadir perang Badar. Sedangkan putra-putranya sendiri dikasih biasa. Putra-putranya sendiri dikasih biasa. Sehingga suatu hari wa yauman an ata li kulli wahidin minhum khamsata alaf wa ata ibnahu Abdullah alfan faqat Atabahu Ibnu Hugalan alim tasab Islam Pada suatu hari Sayyidina Umar saat membagi untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain 5000 Wallahu a'lam disitu situ 5000 dinar atau dirham Alhasil Sayyidina Abu Umar memberikan kepada Sayyidina Husain 5000, Sayyidina Hasan 5000 sedangkan anaknya sendiri dikasih 1000 Ibarat ini gini, ibaratnya gini. Ada e, seorang keturunan nabi e, mondok, anak kita juga mondok sama mondoknya, is Dia butuh sangu, ini butuh sangu. Kalau kita mau ngasih, kita ngasihnya biasanya kan podo ya, atau ya keturunannya nabi dikit, anak kita yang banyak. Ini Saidina Omar enggak? Yang keturunan nabi ini yang diberi banyak, anaknya dikasih sedikit. Iya, anaknya dikasih sedikit. Lah, protes. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini protes. Padahal Rasulullah mengatakan, nikmat rajul Abdullah. Sebaik-baik pemuda, katanya Rasulullah, itu Abdullah bin Umar. Protes pada ayahnya. Wahai ayah, engkau telah mengetahui aku lebih dulu masuk Islam dan aku juga ikut hijrah. Orang yang ikut hijrah itu mendapatkan kemuliaan. Paman kan hijrah itu ilallah wa rasulih, fa itu ilallah wa rasulih. Sedangkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein lahir di Madinah. Islam, saya Islam lebih dulu. Atu tikulan min huma kam tini alfan. Apakah kamu memberikan keduanya ini lima ribuan? sedangkan engkau memberikan kepada aku alf seribu. Padahal wahuma mazal Madinah. Keduanya ini padahal masih kecil, Sik senang dolen di jalan-jalan Madinah. Ibaratnya ini anak 10 tahun, kan si seneng senang dolen lah, royongan. Sedangkan saya Abdullah bin Umar sudah jadi pemuda yang hebat, ya di antara ulamaknya sahabat saat itu walaupun yang masih muda muda tapi toko ini anak-anak kecil kok dikasih seribu oh, lima ribu saya dikasih seribu ibarat gaji gaji iki tiga lima juta aku kok juta katanya Sayyidina Omar dijawab dengan tegas wahai ya Abdullah hati-hati wahai Abdullah jangan macam-macam halakajadun kajadihimah apakah kakekmu seperti kakeknya kakekmu khotob kafir kakeknya dia Nabi Muhammad Apakah kamu punya nenek seperti neneknya? Neneknya Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu punya ibu seperti ibunya dia? yang dicintai oleh Rasul sampai dikatakan bid'atun min yakbidu lima yakbiduha bahkan au abun ka tawaduknya Sayyidina Umar ya tawaduknya Sayyidina Umar apakah kamu punya ayah seperti ayahnya keduanya yaitu Ali bin Abi Thalib secara uh, apa uh, di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah keafdalian yang diberikan itu tergantung tertibnya mereka di dalam khilafah. Jadi yang terafdal itu setelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman baru Sayyidina Ali. Ada riwayat Sayyidina Ali baru Sayyidina Utsman. Ini di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun kalau cinta, monggo kita mau mencintai Sayyidina Ali lebih daripada Sayyidina Abu Bakar enggak masalah. Tapi tertib keafdaliahannya itu seperti tertibnya mereka di dalam khilafah. Tapi ada perbedaan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Ada riwayat Sayyidina Utsman, ada riwayat Sayyidina Ali terlebih dahulu. Yang lebih afdal. Dalam sisi tawaduknya Sayyidina Umar, apakah kamu punya ayah seperti ayahnya ayah keduanya? Ini menunjukkan tawaduknya. Lah ini gambaran bahwa Sayyidina Umar itu tidak merasa lebih baik daripada Sayyidina Ali dan menghormati menghargai Sayyidina Ali. Eh, jangan sampai dibilang musuhan, tidak eh. nah, cocok perilakunya, kejadiannya Saidina Umar dengan Saidina Ali dengan apa yang diucapkan kalau seperti itu. Apalagi sampai mencaci mencaci Saidina Umar lihat Saidina Umar itu menghargai Saidina Ali, ngomong kepada anak anaknya apakah kamu punya ayah seperti ayah keduanya, yaitu Imam Ali bin Abi. Nah itu Saidina Umar sangat menghormati dan sangat menghargai, mencintai. ...keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan kita lanjutkan cerita Imam Hussein di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari cintanya Sayyidina Abu Bakar... ...atau Sayyidina Umar terhadap keluarga Nabi juga bisa menetap di hati kita. Kita bisa mencintai mereka. seperti apa yang dilakukan oleh Saidina Umar dan Saidina Bakar dan mudah-mudahan dengan cinta kita kepada keluarga Nabi kita dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin